Silakan maju kau untuk memimpin doa di depan. Mungkin pas di desa.
mau mulai mertua ya. Oke. Nah, kita kan tadi mau hari ini tuh apa? Kita akan belajar tentang lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kemudian kita akan mempelajari juga benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari logam dan terbuat dari karet. Kemudian kita akan belajar konvensi dari satuan meter ke sentimeter. Oke, silakan kalian amati video berikut ini. Thank you.
Ais. Iya, kita semua ya. Beri tepuk tangan dong untuk Ais. Oke, berarti semuanya sudah bisa menjawab dengan betul. Maknanya adalah tanggal 17 bulan 8 itu bulan apa? Bulan 8. Bulan baru kan kita 1945 ya. Kembali kemerdekaan Indonesia. Jadi di burung garuda tuh di ini ya, ada lambangnya sayapnya. Yeah.
Ada satuannya selain sentimeter apa lagi ya satuannya ya?
depan. Kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk tugas di rumah, silakan kalian cari benda-benda di sekitar kalian, di dalam rumah kalian yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari logam, dan yang terbuat dari karet. Silakan ditulis ya di dalam tabel, nanti dikumpulkan besok. Oke, ditunggu tugasnya.